Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa syukrulillahi haqqa syukrih. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahibul ma'ali. Siada al-muhafiz lil asima Jakarta. Al-Sayyid al-Doktor Anies Baswedan. Wa sahibul fadilah al-ustad al-kiai Muhyiddin Junaidi naibir ra'isil am li majlisi ulama Indonesia wa ra'is li majlisil istishari li syabaka khiriji asy-syarqil ausat wa al-ulama wa zu'ama al-fudala wa ikhwani wa akhwati al-izza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli fil bidayah an anqula at-tayyibat tahiyyat wa ajmalat tahani li hadaratikum jami'an bi munasabati 'Idil Fitril Mubarak. Fa aqulu taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana minal a'idin wal faizin wa atlubul afwa zahiran wa batinan. Mohon maaf lahir dan batin. Hakikatan yus'iduni wa yushrifuni hadal liqa di hadat tajammu' al-multaqa li khiriji asy-syarqil awsat wa syamali Afrika. Wa antum jami'an min ulama wal muthaqqifin al muslimin al barizin haitsu anna al ummat al islamiyya fi indonesia fi hajatin masah li hudurikum wa li tanwirikum haitsu wajih tahaddiyat al-kabira fi da'wati al-islamiyah. Ini sekedar untuk membuktikan bisa bahasa Arab dikit-dikit. Karena saya sangat menyesal dalam hidup ini tidak mendapat takdir untuk melanjutkan studi ke Timur Tengah, khususnya Al-Azhar. Tapi takdirnya ke Amerika seperti Pak Anies Baswedan. Namun alhamdulillah ya, dapat berkunjung ke ibu kota negara-negara Timur Tengah termasuk ke Al-Azhar. Mengapa demikian penyesalan tersebut? Karena saya mengetahui, saya yakin-yakinnya hingga sekarang ini Timur Tengah dan juga Afrika Utara memiliki pusat-pusat keunggulan pendidikan Islam. Selain Al-Azhar, dulu ada Az-Zaitunah hingga sekarang, dan sekarang bermunculan lagi, baik di Saudi Arabia, Jordan, Lebanon, Irak, dan juga negara-negara di Afrika Utara, termasuk Libya. Di anna Sayyid Al-Ustaz Muhyiddin Junaidi kana safiran lil jamahiriyah fi Indonesia mumathil wa kunna ma'an fi jum'iyat ad-da'wa al-islamiyah al-alamiyah tertabit bi kuliyati ad-da'wa fi Trubulus. Karena harus diakui dan semua orang mengakui, Timur Tengah, khususnya Al-Azhar, dengan permohonan maaf kepada yang lain, telah mampu meninggalkan sibghah ilmiah, islamiah, diniyah di hampir semua negara Islam, termasuk di negara-negara yang minoritas muslim di Eropa Timur, Federasi Rusia, termasuk Eropa gitu.
dan dapat dikatakan walaupun terlalu berlebihan dan mudah-mudahan tidak berlebihan adanya, bahwa warna pemahaman keislaman umat Islam di dunia itu menganut mazhab Al-Azhari. Ini mazhab lain dari Al-Madhahib Al-Arba'ah. Dan juga sekarang muncul ya, pusat-pusat keunggulan, terutama apa ya, fi ulumin nawazil Al-Quran wal-Ahadith, ya. Seperti di Libya, Maghrib, Sudan, dan juga tempat-tempat lain. Dan sekarang ya, umat Islam Indonesia sangat menikmati ya, pencerahan ilmu dari alumni Timur Tengah, ya. Baik yang tampil dari mimbar ke mimbar, dari masjid, musola ke musola, maupun lewat media televisi dan media-media sosial. Ya. Umat Islam Indonesia sekarang sangat menjadikan, ini istilah nggak tepat ya, Ustaz Junaidi, marja taklid. Ini al-mustalahat min Iran. Menjadi rujukan, ya. Ada UAS, ada UWAH, dan muncul juga UPS. UPS itu UFS, Ustadz Fahmi Salim. Ada Ustadz-Ustadz yang lain, ya. Mungkin bisa disingkat namanya. Saya nggak tahu, ini Akhil Karim Ustadz Sambo, ya. Istilahat Syiah. Azan huwa al-Urduni, ya. Kan yaskun fi Amman, ya. Al-Urduni. Nah, ini yang harus patut disyukuri oleh ikhwan akhwat semua, ya, bahwa antum wa antunna jami'an, ya, pernah mendapat kesempatan untuk belajar di universitas-universitas di Timur Tengah dan Afrika Utara. Saya terpaksa Pak Anies menyebutnya dengan Afrika Utara karena regionalisasi. Betul. Dalam hubungan internasional, kebetulan saya mengajar di HI FISIP UI Negeri UIN Jakarta dalam bidang hubungan internasional, dan ada mata kuliah yang kami ampu yaitu hubungan internasional Middle East and North Africa. Walaupun sama, apalagi bergabung di Liga Arab, tapi ada perbedaan masing-masing. Nah, oleh karena itulah umat Islam Indonesia sangat berhutang budi. Tadi sudah disebutkan ulama, zu'ama, termasuk pendiri ormas-ormas Islam. Timur Tengah. Namun harus saya katakan, ya, dewasa ini beberapa tahun terakhir, 1-2 dekade dasawarsa terakhir, sumber pengetahuan keislaman tidak hanya Timur Tengah, juga di tempat-tempat lain, termasuk di negara-negara Barat, ya, yang banyak mendirikan Center for Islamic Studies, Al-Markaz Lidirasat Al-Islamiyah, Al-Markaz Al-Qins Li Asyarkil Awsat. Ada juga yang memakai bukan Asyarkul Awsat, apa? Asyark Al-Adna, ya, Near Eastern Studies. Yang ya, kemudian juga berkontribusi bagi pembangunan umat. Memang ya, ada perbedaan pendekatan. Antum jami'an secara khusus, ya, mutakhasis, ya, muta'amik fil ulum ad-diniya fil nawazil fil ahkam, ya. Dan oleh karena itu ini sangat diperlukan oleh umat Islam Indonesia. Tapi juga ya, ada keperluan kepada sarjana-sarjana muslim untuk bisa membaca ayat-ayat sosiologi, ayat-ayat antropologi, ayat-ayat politik umat Islam.
untuk mengetahui permasalahan yang mereka hadapi, dan untuk dapat mengajukan solusi. Maka oleh karena itu, sangat diperlukan ditunggu adanya kolaborasi at-ta'awun 'alal birri wat taqwa baina khirrij asy-syarqil awsat wa janub wa syamali afrika wa khirrij amerika uruba australia wa kadzalik khirrij al-jami'at al-islamiyah fi dakhilil bilad. At-ta'awun semacam inilah yang diperlukan, yang saya kira ya ikhwan akhwat dari Jati, antum perlu juga kemudian merajut bagian dari silaturahim kebangsaan dan keumatan kita. Dan bila perlu juga merajut hubungan dengan siapapun, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, kemudian yang lain, sebagaimana kita pahami, ya, alhamdulillah ya, atas sibghah ya, asy-syarqul awsat tadi itu, watak keislaman Islam di Indonesia, umat Islam Indonesia itu sangat wasatiyah. Dan sekarang mulai kita ungkapkan kembali pengertian bahwa kita menjadi ummatan wasata, wasatiyatul Islam, yang dulu pernah kita diskusikan dalam Al-Multaqa Al-Alami Lil-Ulama Wal-Muthaqafin Al-Muslimin An Wasatiyatul Islam di Bogor, yang Syekh Al-Azhar datang menyampaikan sebuah pidato kunci yang sangat bagus sekali dan bahkan memberikan ya, endorsement penekanan tentang ya, ya. Islamiyah Pancasila, bi anna Pancasila dzati qiyamin Islamiyah, mengandung nilai-nilai Islami gitu. Nah, inilah yang sekarang ke depan perlu kita kembangkan, dan kebetulan nilai-nilai dasar keindonesiaan kita tadi baru saja 15 menit yang lalu sebelum masuk ke sini. Jadi gimana? Saya diundang oleh GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, yang ternyata mengundang seluruh ormas-ormas kemahasiswaan bicara tentang Pancasila dan dikaitkan dengan kebebasan berpendapat, dan ada singgungan terhadap corak jalan tengah, the middle path dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45. Terakhir, mengikuti Ketua Dewan Penasehat Jati yang juga Ketua Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ya, alladhi alqa kalimat qawiya syadidah, kalimat-kalimat yang ya, sangat kuat tadi ya, tentang situasi yang kita hadapi. Negara Indonesia yang nilai-nilai dasarnya beririsan dengan nilai-nilai Islam, yang Pancasila mengandung nilai-nilai Islam, juga Undang-Undang Dasar 45, dan posisinya adalah posisi wasatiyah, jalan tengah. Tentu pernah ada yang menulis disertasi. Sekarang tengah menghadapi masalah besar, tengah menghadapi bahaya besar, yaitu adanya bil Inggrisia deviasi, distorsi, dan disorientasi kehidupan nasional kita dari nilai dasar ini, karena ada kecenderungan kepada ekstremitas dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, terutama dengan pengamalan demokrasi liberal pada doktrinnya yang paling liberal, pendesakan sistem ekonomi dengan mengambil ya madhab liberal dari kapitalisme, kapitalisme liberal, neoliberal dan lain sebagainya, yang juga mendorong liberalisme dalam bidang budaya, munculnya hedonisme, inilah yang merusak tatanan kehidupan kita. Inilah abnormalitas yang terjadi selama ini. Maka ketika sekarang banyak orang mengajukan the new normal, bukan sekedar kembali kepada masa pra-COVID-19, karena sesungguhnya masa itu juga mengandung abnormalitas, gairut tabii, gairut thayyib. Dan inilah saatnya untuk kita ajukan, dan saya memohon pencerahan dari para alumni Timur Tengah
untuk bisa mengelaborasi satu frasa dalam Al-Quran, hayatan toyibah, walanuhniyannahum hayatan toyibah. Al-hayat at-toyibah inilah sebuah konsep the new normal, yeah, menurut pendapat saya dari Islam. Itu kita kembali ke masa jauh sebelumnya, dan kembali kita meluruskan kiblat bangsa yang sekarang tengah ya diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mengklaim Pancasila sebatas slogan. Pancasila terlalu banyak dibicarakan, Bhinneka Tunggal Ika terlalu banyak diucapkan, tapi kurang dilakukan. Maka ucap dan laku berjarak jauh gitu. Adalah tugas kita semua, dan tentu dengan cara-cara dan kerja-kerja yang strategis. Inilah yang ingin dan dapat saya sampaikan sebagai ungkapan perasaan dan sekaligus sebagai perekaman agenda masa depan untuk kita lakukan secara bersama-sama. Saya kira di Majelis Ulama Indonesia banyak sekali alumni Timur Tengah, Afrika Utara, dan juga alumni-alumni lain, dan oleh karena itulah kebersamaan semuanya akan menambah bobot dari organisasi-organisasi payung kita. Apalagi Ketua Penasehat Jati sekarang sudah menjadi Wakil Ketua Umum MUI gitu. Dan juga banyak kawan-kawan lain yang ikut bergabung di komisi-komisi, baik Komisi Fatwa, Komisi Dakwah, Komisi Pendidikan, termasuk yang menjadi moderator hari ini. Itu juga pegiat dakwah lewat MUI. Demikianlah yang ingin dan dapat saya sampaikan. Syukron jazila. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.